Halo teman-teman, balik lagi bersama Bang Nasa. Kali ini kita naik camp bus dulu ya teman-teman ya. Jadi kita mau nge-camp pakai bus ya. Kita mau camping teman-teman, camping sekolah teman-teman ya. Kalian lihat sendiri ya. Widih, asik sih. Wow, ada batu gede banget guys. Ngapa tuh? Apa tuh? Anjay. Anjay. Busnya ya nabrak batu segede itu. Langsung kecelakaan teman-temannya. Bang Nasa baru tahu kalau bus nabrak kayak gitu langsung terbalik teman-teman. Kayak begini batunya teman-teman ya. Nih kita ini lagi bermain mode lari dari rumah seseorang misterius teman-temannya. Apakah dia baik atau jahat? Bang Nasa belum tahu. Wajah ada anjingnya teman-teman ya. Ngeri banget nih anjingnya. Oke, kabur. Oke, aman ya. Aman. Ini sebenarnya palunya buat apa ini? Buat ngetok kepala orang ya. Enak juga nih ngetok kepala orang nih, guys. Oh iya, ini katanya disuruh ngambil palu. Bang Nasa udah ngambil. Terus kita harus nyari jendela, teman-teman. Di mana jendelanya, teman-teman? Oh, di atas ini, guys. Di atas ini, teman-teman, kita harus naik ya, dan kita pecahin. Waduh, anjay, enggak ada animasinya, teman-teman. Nah, ini rumah keluarganya, guys. Karena tadi kita kan ini ya, kecelakaan tiba-tiba kita harus masuk ke dalam rumah ini. Kok matanya serem semua tuh ya, merah-merah gitu. Ibu bapaknya, tapi anaknya kayaknya ceria, teman-teman ya. Nah, ini anjing tadi, teman-teman. Oke, kita jalan dulu ya. Di sini ada lollipop, teman-teman. Ada-ada aja ya lollipop enggak tuh. Let's go jalan lagi, teman-teman. Jalan. Oke, berjalan. Ada cermin rahasia nih. Kenapa nih cermin? Sebentar ya, ini gimana? Set, aman ya. Oke, kita jalan lagi. Di sini ada sofa. Kenapa sofanya jalannya di lorong gini ya sofanya? Terus juga berantakan begini teman-teman. Wanjay, ini apa ini? Wah, apa Bang Nasa harus turun sih ini? Yaudah ya. Wih, tuh, anjay, kaki nggak patuh. Wanjir. Ini dia bapak-bapak tadi yang ada di foto teman-teman ya. Ini kita lagi di rumah dia, cuy. Aduh, padahal kita mau camping ya, camping nggak taunya gagal teman-teman ya. Anjay, ngeri banget nih orang, coy. Ini apa sih nih? Ini bukan ya, ini bisa nembak nggak Bang Nasa? Oh, ini semua beli semua guys. Lihat tuh, serem banget mukanya guys. Giginya kuning teman-teman ya. Buat kawan-kawan semua yang giginya kuning, rajin-rajinlah sikat gigi, nanti kalian menyesal kalau sudah dewasa teman-teman ya. Menyesal, ingat saja omongan Bang Nasa kali ini ya. Oke, jalan guys. Kita jalan lagi, kita jalan ke sini, kita jalan sini ya. Aman. Enggak ada kan jalannya. Wah, ini limbah ya, limbahnya bisa meninggoy kalau kita kena tuh limbah. Nah, ini limbah juga. Terus gimana dong? Lompat gitu. Coba ya. Oh, aman, limbahnya, limbahnya bersahabat teman-teman. Ini Bang Nasa nggak tahu pakai ini air jelly kah. Widih, ada boneka nggak tuh? Ini boneka apa, guys? Mana saya nggak tahu, kalau kalian tahu komen di bawah ya. Oke, kita jalan lagi. Ini ada listriknya, korslet teman-temannya. Ini kayaknya bisa tadi, limbahnya sama. Anjir, limbahnya sama tapi nggak bisa diinjek teman-teman, padahal sama loh limbahnya guys. Lurus aja sih, nggak ada urusannya dengan warna apa namanya ini, ada besi-besi itu nggak ada urusannya teman-teman ya. Lurus aja teman-teman. Oke, hampir set. Oke, aman ya, jalan aja. Aduh, hampir. Oke, aman guys. Nah, turun, kita turun juga ya. Oke, lompat-lompat aja. Karena lompat-lompat tuh Bang Nasa percaya kalau lompat-lompat itu lebih kebut teman-teman. Ini dari kotak guys. Kotaknya apa Bang Nasa nggak tahu nih. Oke, kita jalan lagi di sini, masuk ke ventilasi udara. Anjir tuh anak mukanya ceria sih, tapi serem juga sih kalau dibikin kayak begitu tuh, kayak ngintip-ngintip gitu. Anjir, ada apa ini anjay? Ada suara anak nangis, bang. Bang Nasa dengar ada suara anak nangis, guys. Tuh, kenapa dia? Anjir, kenapa tuh? Oh, ini suruh kabur guys. Wah, ternyata wajahnya baik kayak gitu. Bang Nasa ini ragu gitu loh, apakah dia baik apa dia jahat kah? Oh, itu dia. Serem banget sih suaranya anjir. Creepy anjir. Creepy banget tuh. Walaupun untung wajahnya kayak gitu, jadi gak terlalu serem teman-teman ya.
Kalau kayak Miss Tron, Miss Anitron, kayak Miss Funny Toy itu, aduh serem banget sih mukanya, bikin horror. Ini karena wajahnya ceria gitu, jadi Bang Nasa jadi nggak terlalu takut, aduh nggak terlalu takut-takut banget ya. aduh untung nggak diserem-seremin tuh muka tuh ya. Yuk jalan lagi kita guys, di sini ada Lego-Lego dan permainan-permainan kereta-keretaan teman-teman ya. Mungkin lewat sini, oh ya bener ya. Ya di sini terus kita sampai guys. Nah ini ada trap tikus teman-teman. Ada jebakan tikus, harus hati-hati ya. Emang di sini banyak tikus. Mungkin ini jebakannya buat kita teman-teman ya, bukan buat tikus. Tapi ngapain pakai cheese, tetap aja mungkin pakai buat tikus teman-teman ya. Anjir ada. Oh Bang Nasa ini, Bang Nasa kira ini jalan anjay, ternyata ini jualan teman-teman. Harus diklik untuk jadi itu ya. Bangke kaget. Ih serem amat. Oh Bang Nasa gak boleh nginjek itu guys. Oke Bang Nasa paham. Bang Nasa gak boleh nginjek ini guys. Kaget anjir, gak boleh nginjek permen teman-teman ya. Permen ini bisa bikin bayi itu tadi jadi bangun teman-teman. Wah banyak banget ini anjing-anjingnya ya. Oh Bang Nasa kaget anjay tadi itu, kenapa anak itu padahal gak serem ya, tapi bikin Bang Nasa jadi kaget aja gitu, jadi ikutan apa ya, dibilang serem sih enggak, cuman ya bikin shock aja ya, bikin kaget guys lebih tepatnya. Oke jalan lagi, ini perpustakaan teman-teman. Anjir lah anjingnya ngejar guys, kita harus lari teman-teman, kita harus lari teman-teman, kita lari, anjingnya ngejar coy. Anjir memang anjingnya enggak serem sih, tapi lumayan juga nih dikejar-kejar kayak begini guys. Lari dikejar anjing. Siapa di sini yang pernah dari kecil pernah dikejar anjing guys? Bang Nasa sering tuh pernah dikejar anjing ya. Kalau orang daerah itu pasti pernah, yang namanya di rumahnya tuh banyak anjing teman-teman ya. Jalan lagi nih kemana coy? Mana saya bingung nih. Anjir jadi teringat masa lalu pernah dikejar anjing guys. Wah sial banget itu dikejar anjing guys. Anjingnya hilang ya. Anjing ya, anjingnya hilang guys, aman ya. Wah anjir itu tangan siapa tuh tangannya? Begitu guys. Betul ini tangan siapa guys? Wah ada api guys. Ini nggak hilang ya? Oh berarti harus lompat guys. Nggak hilang, kirain bisa hilang guys. Oke di sini apa ini? Ada pakaian dan celana teman-teman. Ini suruh kemana nih? Oh ini ruang tempat cuci teman-teman ya, tempat ruang cuci guys. Ini banyak banget nih, banjir begini nggak ngerti lagi guys. Wah ada polisi, Pak polisi tolongin gua dong, gua mau keluar dari sini, gua pengen pulang. Anjay ini tempat, oh ini tempat mandi teman-teman ya. Kenapa tempat mandi banyak banget ya? Ini kayak tempat mandi umum ya, padahal ini rumah buat tiga orang keluarga teman-teman. Mungkin dia punya pelayan yang sangat banyak kali ya, buat pelayannya mandi guys. Wah sungguh mulia sekali yang punya, tapi menyeramkan yang punya guys. Oke, kita jalan lagi teman-teman ya. Kita jalan lagi aman ya. Ini apa nih? Wah bisa tembus gini guys. Oke kita jalan lagi, di sana ada anak-anak, cuman itu kayaknya bukan ya. Itu ya bukan ya. Anak ini nggak serem sama sekali, tapi jadi serem guys. Ini kebayang nggak kalau anak-anak itu dijadiin ini guys? Dibikin aduh anjay, kebayang nggak kalau anak itu dibikin, aduh ini kemana nih, oh kesini lagi ya, ke anak itu dibikin serem, tambah serem kali ini ya game ya. Untung nggak dibikin serem ya guys ya. Oke kita jalan dulu. Oh ini apa namanya, S temen-temen ya, bentar ya Bang Nasa lewatin dulu nih, nungguin satu nih. Oke jalan dulu, aduh anjir. Anjay, lari. Oke, aman guys. Oke, kita turun ke bawah. Wih, aman ya. Langsung tapa. Ini apa itu? Anjir, apa itu? Bangke. Apa itu? Apaan tuh? Oh, ini es kayaknya. Ini es, guys. Itu es kah? Apa ini? Ruangan apa? Bang Nasa sendiri nggak tahu, guys. Ngeluar-ngeluarin kayak begini, guys. Kirain tentakel atau apa. Bikin kaget, coy. Oke jalan lagi guys, jalan lagi ya. Apa tuh di depan ini ya? Ada apa nih di depan itu? Kayak limbah ya warnanya ya. Kita lihat sama-sama teman-teman ya. Ini apa? Oh, lewat sini kah? Lewat sini. Mana? Lah. Kita injek sini lagi,
Ini Bang Nasir bingung nih, kemana nih? Ini kemana nih? Gak ada jalan lagi ya? Oke, mungkin Bang Nasir ngasal. Oke, oh ini dia. Oh, harus agak deketan dikit guys, baru nongol jalannya ya. Bang Nasir kebingungan teman-teman. Ternyata begitu ya, harus agak maju dikit teman-teman biar kelihatan jalannya. Oke, di sini kayak apa nih? Tubuh apa nih? Ini kayak badan SpongeBob yang versi kekar teman-teman ya. Kalau kalian pernah nonton SpongeBob, ada badan SpongeBob yang kayak begini nih. Dia lagi gulat sama Patrick. Iya. Ini apa nih? Kita jalan lagi ya. Wih, kita lawan anak ini guys. Kita akan tembak giginya suka makan coklat teman-teman ya. Kita tembak guys, biar giginya nanti dicabut sama dokter gigi ya. Biar ompong nih. Oke, kita tembak guys. Tembak menggunakan teknik pre-fire teman-teman ya. Seperti biasa menggunakan teknik alok ya. Jumpsuit alok udah gak ada obat guys. Jumpsuit alok gak ada obat guys. Lihat tuh Bang Nasir jumping sambil nembak gak berhenti-berhenti teman-teman ya. Jadi diserangnya pakai permen-permen sama ini anak ya. Aduh, Bang Nasir gak bermaksud. Tapi gimana dong? Aduh anjir, apa itu? Anjir, apa itu? Kok masih nembak? Masih ada yang nembak guys. Kok ada yang masih ada yang nembak tadi? Oh, monsternya, ah monster lagi. Anak kecilnya sudah meninggoy tapi masih ada yang nembak teman-teman. Gak paham juga Bang Nasir. Oke, jalan lagi guys. Kita harus lari dari tempat ini. Kenapa kita masuk ya? Dulunya harus lari tapi kita masuk rumah ini. Bingung juga Bang Nasa. Ke bawah kah? Oh iya benar, ke bawah teman-teman. Berenang ke bawah teman-teman ya. Aduh. Aduh, kenapa nih? Aduh. Oke, aman. Kita ke bawah. Kita cari jalan keluarnya teman-teman ya. Ini ke kiri, lalu lurus teman-teman. Lurus, nyari jalannya kemana nih? Apakah kita berhasil keluar teman-teman? Bingung juga Bang Nasa. Find the button. Oh ini ya. Oke, ini ya. Katanya cari tombol teman-teman. Jadi membukanya menggunakan tombol ya. Ini dia. Oke, kita jalan lagi teman-teman. Lurus ke depan teman-teman ya. Apakah kita akan bertemu dengan sesuatu yang jahat atau kita keluar dari tempat ini? Kita lihat teman-teman. Bang Nasa nggak tahu nih. Oh. Wih, kita akhirnya guys berhasil memenangkan permainan ini. Dan ini sangat-sangat lucu sih buat Bang Nasa ya. Buat kawan-kawan semua yang mungkin kurang suka dengan mode ini, mode-mode horror yang muka-mukanya serem, kalian bisa coba yang ini ya. Kalau misalnya yang biasa Bang Nasa mainin kan serem-serem ya. Nah ini gak terlalu serem teman-teman ya, karena ini anak-anak guys. Jadi buat solusi buat kawan-kawan yang takut gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu video Bang Nasa. Jangan lupa subscribe, komen like-nya. Komen kalau misalnya kalian punya map yang bagus teman-teman ya. Map yang direkomendasikan buat Bang Nasa bikin konten. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.